Terima kasih Anda masih kembali bersama kami di Lintas iNews Sumut. Pemirsa, Hari Buku Dunia yang jatuh pada 23 April 2019 diperingati anak-anak nelayan tradisional di pesisir Pantai Belawan, Medan, Sumatera Utara dengan membaca buku di kapal perpustakaan terapung dan menerima hadiah buku tulis yang diberikan secara gratis oleh Ditpol Air Sumut. Hari Buku Dunia yang jatuh pada 23 April 2019 dijadikan momen berbagi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Sumatera Utara Senin sore di Kelurahan Gabion, Kecamatan Medan Belawan dan sejumlah titik di perairan Belawan. Puluhan bocah yang merupakan anak para nelayan tradisional ini berlari untuk mendapatkan perlengkapan tulis seperti buku, pensil, penghapus, dan penggaris yang diberikan secara gratis. Tidak hanya itu, anak-anak nelayan ini juga tampak dengan senang hati membaca berbagai buku perpustakaan terapung yang milik Ditpol Air Sumut. Wadir Pol Air Sumut, Untung Sangaji mengatakan, pemberian buku gratis dan perpustakaan terapung ini merupakan bantuan rutin dari Pol Air Sumut. Dirinya berharap di hari buku ini, tidak ada lagi pelajar yang putus sekolah karena tidak memiliki buku dan sarana tambahan untuk belajar. Kita bersama-sama bahu-membahu membantu semua, khususnya para nelayan dan keluarganya yang selama ini keluhannya lari di persoalan anaknya yang bersekolah. Jadi insya Allah ke depan nanti, sesuai dengan tema kita di hari buku ini, tidak ada lagi anak-anak sekolah beralasan soal buku. Buku tulis, buku gambar, buku bacaan, buku cerkam, buku apa saja demi pengetahuan dan pengembangan ilmiah yang ada pada nalar. Kurangnya prioritas orang tua yang berprofesi sebagai nelayan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anaknya seringkali menjadi hal utama terjadinya putus sekolah. Diharapkan dengan bantuan ini dapat memotivasi anak nelayan dan orang tua agar dapat merubah nasib dengan meningkatkan jenjang pendidikan anak hingga ke sekolah menengah atas maupun perkuliahan strata 1. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Berita tadi menjadi akhir Lintas iNews Sumut hari ini. Saya Ayu Juwita beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Horas.